Pedro. Aduh. Habis sepi, Pedro. Sepi? Iya. Sepi gimana? Kemarin gue lewat berisik banget itu mbak. Bukan itu, Pedro. Itunya turun omsetnya. Omset? Iya. Naikin. Naikin? Naikin apanya, Pedro? Kambingnya. Aduh, kok gitu caranya sih? Makanya nih, omsetku turun. Gimana caranya? Ya gantilah, jangan manurung mulu. Mananjaklah sekali-kali. Caranya gimana, Pedro? Lu buka warung aja, sop kaki kambing barokah. Modal. Ngapain pusing mikirin modal? Lu main slot aja. Aduh, malah hancur itu mah. Pedro, royok bapak pelur. Mas, numpang-numpang dong. Numpang-numpang? Emangnya kita dedemit? Itu Pedro maksudnya numpang nanya. Nah, masnya pinter. Ya aku dong. Bisa nanya, boleh? Boleh. Kalau jalan ke hatimu itu lewat mana ya? Hatimu? Iya, itu kan suka ada bercandaan. Mau kemana? Mau ke hatimu. Nah, aku mau tahu ke hatimu itu lewatnya lewat mana? Wah, itu. Ini, gampang, Mbak. Lewat sono, lewat ini depan nih, ada barokah. Masuk aja. Itu orang ganteng loh, namanya Kero Alfas. Oh gitu? Iya. Jangan-jangan, salah itu, bohong. Kok bohong, Pedro? Nih, kalau mau, terus nanti ada belok kiri ke kiri. Nah, terus dikit kanan tuh ada cowok yang biasa nongkrong di situ. Namanya Pedro. Wah, ganteng banget. Enggak tuh, Mbak. Salah tuh, Mbak. Bener tadi saya. Tapi, Mbak, kok dandanannya kayak gini sih, Mbak? Baru balik dari Paris Fashion Show. Keren kan? Cakep kan? Tapi unik, keren. Mbak. Ya dong. Aduh. Sebentar, Mas. Aduh. Aku pusing ya. Kenapa, Mbak? Aduh, Mas, bentar deh. Ini kepalaku kok sakit banget ya, mulai pusing. Kenapa, Mbak? Ini enggak tahu pandangan aku kabur apa lihat muka mas-masnya berantakan gitu ya. Aduh. Mbak, lu ngapa dikipasin? Iya, biasanya kalau orang pingsan dikipasin, Pedro. Oh, dikipasin ya? Iya. Loh, lu ngapain, Pedro? Bantuin nih, Upin. Bawa apaan sih ini? Aduh, bau banget kayak bau spiting. Itu kentut kali. Apaan? Mulutmu bau itu. Aku di mana ya ini? Jalan Nangka. Aku siapa? Insomnia. Salah, insomnia. Insomnia? Iya. Insomnia. Ah, pokoknya gitulah, lupa ingatan. Ini. Oh, yang lupa-lupa gitu? Iya. Iya. Ini berdua siapa? Ngapain di sini? Aku ketemu Beb. Bukan, bukan. Ini loh, ini suamimu loh. Alah, bohong. Ini pacarmu, Beb. Masa lupa sih, Beb? Ya suami. Kan? Iya, suami. Udah 2 tahun loh nikah. Kok jelek? Enggak, dari dulu emang begini. Aku pacarmu, Beb. Pacar? Iya. Kok hancur? Cakep nih, Beb. No. Tuh, kan? Bohong. Apalagi lu? Eh, ini istri gue. Ada apa sih? Ini lho, Bang. Ini pacarku, cerita sama dia. Hah? Bohong, Bang. Ini istri saya nih, dari kampung. Tadulu. Ini yang benar yang mana nih? Ini pacarku, Bang. Direbut sama doi. Lu ngerebutin cewek satu orang? Bukan, Bang. Si dia ngaku-ngaku doang. Alah, apaan sih ini, Pedro? Udah. Gini. Nih, tak dulu. Mbak, tenang dulu ya. Nih, sekarang lu gua kasih kesempatan deh. Gua juga pengen tahu siapa yang benar nih. Pacar lu atau bini lu nih? Pacarku, Bang. Ya, bini saya lah, Bang. Pacarku, Bang. Istri saya. Udah. Dengerin. Lu gua kasih kesempatan nih ya. Gua kasih waktu lu berdua. Gimana caranya ngambil hati dia nih? Lu gua kasih waktu, tapi gantian ya. Boleh. Ayo, siapa jadi bersaing sehat biar adil. Yah, ayo kita buktiin. Ayo. Ya, istri ya. Ya, Beb ya. Babeb. Beb, nanti kalau udah nikah, kalau manggil aku papa, kamu panggil apa, Beb? Mama. Asik. Semisal aku panggil papi, kamu manggil apa, Beb? Mami dong. Yoi. Kalau nanti panggil A'a, kamu panggil apa, Beb? A'a dong. Aduh, kok A'a?
Hah? Saya mau cari orang hilang. Orang hilang? Iya. Kamu tahu nggak? Saya sebagai suami kurang apa? Coba. Bertanggung jawab, udah. Ya kan? Kamu tahu nggak? Rumah kita ada dua. Banyak ya? Banyak. Mobil di garasi. Banyak ada juga? Ada empat kan? Masih bisa jalan-jalan dong, Papi. Udah pasti, kemana aja. Ke Singapura, Eropa, Asia apalagi. Udah sering, ya kan? Kurang tapi apa coba? Tapi nggak naik mobil kan ke Singapura, kan naik pesawat. Nah iya, punya pasti. Punya pesawat nggak? Ada satu jet. Tapi emang kerjaan Papi apa ya? Kok lupa ya? Emang kamu lupa Papi kerjanya apa? Iya, apaan? Kan menghayal. Ih, sama dong. Iya kan? Kita kan emang suka menghayal, Papi. Menghayal tingkat tinggi. Cocok kita berdua ya. Mantep nggak? Gimana nih? Oke, Ndrong, udah. Hah? Gua tadi udah ngobrol berdua, udah mesra banget. Semuanya udah oke, udah jelas dah kalau ini emang bini gua dari kampung. Oh, iya berarti salah, Ndrong. Sama Angkut. Ya wajak nikah mau, Ndrong. Lah, gimana sih? Tadi dulu, Mbak. Mbak pengennya sama Pedro apa sama Kero? Sama ini aku mau. Hah? Tuh. Yang ini juga aku suka. Bang, aku mau dua-duanya. Aduh, nih cewek. Separuh kali otaknya ya? Pokoknya sama aku, Pedro, jangan ajak nikah. Istri saya ini dari kampung. Berarti gak ada solusinya. Gak ada, Bang. Aku gak ada. Ini bukan orangnya. Bener nih, pasien saya nih. Oh, pasien. Kamu bener sakit jiwa. Gila. Gila dia. Aku mau sama yang ini. Kamu aja. Saya kayak mana bening banget lagi. Iya. Kamu aja, Pedro. Ini aku juga suka. Ini istrimu. Iya, iya. Siap, siap. Ya bawa aja, situ kan mau jadi pacarnya tadi. Ayo kamu pulang, pulang, pulang. Aku mau dibawa. Pulang kamu. Eh pulang, pulang, pulang. Aku mau ikut ini aja. Ya, pulang aja. Eh pulang, bawa perawatan rumah sakit. Eh pulang, pulang, pulang. Eh pulang, 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 pulang. Aku mau ikut ini. Pulang, 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 pulang. Pulang, pulang. Pulang pak dokter. Jangan lupa ya. Kalau udah sembuh, buat saya aja. Gampang. Botol banget, stres. Cek deh. Gimana jadinya? Kalau aku AA Esaros. Entar dulu. Yang benar yang mana nih? Ya benar, ini pacarku, Bang. Namanya sih apa namanya? Apa lupa lah. Ayo bangkit segera raih.